Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Khusus Pemilu 2024. Saudara, hari ini proses penghitungan suara pemilu 2024 juga dilakukan di Los Angeles, Amerika Serikat. Seperti apa dan bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti laporan langsung bersama jurnalis VOA Virginia Gunawan. Selamat siang, Ginny. Ginny, bagaimana proses penghitungan suara di LA? Mungkin bisa diceritakan? Ya, Desi dan pemirsa Kompas TV, saat ini sedang berlangsung penghitungan surat suara yang dilakukan untuk para caleg atau calon legislatif Dapil 2 Jakarta yang memang jadi dapil untuk luar negeri juga. Di belakang saya Anda lihat ini adalah TPS 1, salah satu dari 3 TPS yang ada di Los Angeles. Dan di sini mereka sedang menghitung surat suara untuk calon legislatif DPR Dapil 2. Nah, saya ingin bercerita sedikit soal proses penghitungan suara yang memang dilakukan 4 hari setelah pencoblosan yang dilakukan di TPS di Los Angeles ini pada tanggal 10 Februari pekan lalu. Dan selama 4 hari itu memang ada vakum dan PPLN dari Los Angeles ini menunggu surat suara yang dikirimkan lewat pos untuk dikembalikan. Dan saat ini sedang dilakukan penghitungan surat suara untuk mereka yang mencoblos di TPS secara langsung di Los Angeles ini. Dari hasil penghitungan sementara atau penghitungan capres dan pasangan calon presiden dan wakil presiden di PPLN atau di TPS Los Angeles ini, hasil dari penghitungan surat suara yang ada di sini untuk DPP adalah 148 suara untuk paslon nomor 1, 212 suara untuk paslon nomor 2, dan 239 suara untuk paslon nomor 3. Itu tadi yang sudah dilakukan sebelum makan siang di sini untuk menghitung surat suara bagi pasangan presiden dan wakil presiden. Saat ini kami sedang menunggu hasil dari penghitungan suara bagi calon legislatif Dapil 2 tadi. Desi. Ya, jadi bagaimana animo pemilu di LA tahun ini dibandingkan pada pemilu di 2019 lalu? Kami sempat berbicara dengan ketua PPLN di Los Angeles dan memang beliau sempat menyampaikan bahwa animo tahun ini masih belum bisa diprediksi karena belum semua surat suara itu masuk dan belum semua surat suara itu diterima, terutama mereka yang mengirimkannya lewat pos. Namun dari hasil agregasi yang kami lakukan, tim VOA lakukan di TPS ini, terutama untuk surat suara yang digunakan pada saat pemilihan pencoblosan pada tanggal 10 Februari lalu, itu sekitar 20,3% dari total DPT yang mendaftar itu datang ke TPS di Los Angeles ini dan total 614 surat suara yang digunakan. Ini cukup signifikan, jumlahnya sangat jauh signifikan kecil dibandingkan dari daftar pemilih tetap yang terdaftar di Los Angeles yang jumlah awalnya itu diperkirakan sekitar 15.000 orang atau pemilih. Sehingga ini memang sangat disayangkan bahwa jumlah animo masyarakat yang ingin memberikan surat suara atau memberikan suara mereka pada pemilu itu memang sangat kecil jumlahnya dibandingkan dari yang terdaftar. Namun jumlah pastinya bagaimana dibandingkan dengan tahun 2019 lalu masih akan kami nantikan, terutama setelah penghitungan surat suara lewat pos yang akan dilangsungkan pada esok hari tanggal 15 Februari di KJRI Los Angeles ini. Desi. Ya, terima kasih Ginny atas laporan Anda langsung dari Los Angeles, Amerika Serikat.